pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 KUHAP mengatakan bahwa agar supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa tidak melarikan diri, dan terdakwa tidak menghilangkan barang bukti. Itu saja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!